Beberapa waktu lalu, Wali Kota Makassar, Muhammad Ramdan Pomanto, menyebut rancangan pembangunan jalur kereta api di Kota Makassar. Telah disetujui dengan desain elevated, kemudian Balai Pengelola Kereta Api Sulawesi Selatan, dalam perencanaan pembangunan jalur kereta api di Makassar, berubah menjadi landed yang dinilai menyalahi aturan tata ruang Kota Makassar saat dikonfirmasi, kepala balai pengelola kereta api atau BPKA Sulawesi Selatan Andi Aman Nagapa mengaku tidak ada perubahan rancangan atau desain jalur kereta api sejak dirinya menjabat. Hal ini pun dibuktikan dengan data-data seperti AMDAL, RTRW hingga persetujuan daerah untuk penggunaan wilayah, di mana pembangunan rel kereta api Makassar Parepare -pare sesuai peraturan presiden nomor 109 tahun 2020. Tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang percepatan pelaksanaan proyek strategis nasional yang diawali dengan tahapan studi kelayakan pada tahun 2003 oleh Ditjen Perhubungan Darat. Andi Aman Nagapa juga menambahkan, rancangan pembangunan yang saat ini akan dikerjakan oleh tim merupakan lanjutan progres pembangunan rel kereta api Makassar Parepare. -pare, di mana mengedepankan percepatan kerja dan mengefisienkan anggaran yang ada sesuai dengan undang-undang, Ira Fajar TV dan Fajar Radio melaporkan.